Halo Tatra FS, bertemu kembali dengan saya Chef Andri yang kali ini akan membagikan informasi mengenai Knorr Demi-Glace. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, saya mau memperkenalkan apa itu saus demi-glace. Saus demi-glace adalah salah satu saus dasar yang terbuat dari campuran brown stock, di mana pembuatannya itu 4-12 jam. Nah, kalau misalnya kita buat dari scratch atau sendiri, itu kita tidak akan menemukan rasa yang standar maupun warnanya. Ya, kadang hari ini bisa merah, kadang besok bisa hitam, atau bisa pucat. Namun, partner UFS kini tidak perlu repot-repot, karena Knorr Demi-Glace ini bisa menjadi solusi yang sangat efektif, mudah, dan pastinya juga lebih efisien untuk modal produksi. Format demi-glace dan keuntungan dari format ini berbentuk bubuk, daya simpan lebih lama, penangkaran yang lebih simpel untuk proses memasak. Apabila sebelum dibuka, bisa simpan di room temperatur. Tapi setelah dibuka, sebaiknya simpan di kulkas sampai masa expired date-nya itu berakhir. Knorr saus demi-glace ini menghasilkan rasa dan aroma khas daging panggang asli. Dan juga saus demi-glace ini bisa dibuat dalam waktu 5 menit saja dengan rasa yang konsisten. 1 kilo Knorr Demi-Glace ini bisa menghasilkan 10 liter saus demi-glace. Knorr saus demi-glace ini serbaguna. Dia bisa dibuat menjadi mushroom saus, black pepper saus, dan juga bisa diimplementasikan untuk Asian food seperti Japanese curry. Untuk mencoba produk-produk UFS, partner UFS bisa membeli via official store di e-commerce dan website ufs.com. Untuk info lebih lengkap, bisa klik link di bio.